Teh Dewi, coba bisa diceritakan nggak? Kenapa kok tiba-tiba muncul yang saya kira orang terdekat sama Teh Dewi itu orang tuanya atau saudara. Tapi ini Mbak Nunung, tapi saya lihat ini sampai mengeluarkan air hujan begini. Air mata. Tunggu. Ya, boleh tanya sama Mbak Nunung ya, kita... Aduh, hampir 6 tahun. Porsi ketemunya juga lebih banyak ke mereka daripada ke keluarga. Gak pernah ribut kita. Ya namanya manusia kadang-kadang ada kesel, ada apa itu manusiawi ya. Namanya juga manusia, gak ada yang sempurna. Tapi kalau sampai ribut yang serius gak pernah. Cuman bercanda, bercanda. Kadang-kadang curhat. Ayo gak ngomong. Pemirsa, akhirnya pasangan ini kita ketemukan setelah 20 tahun. Aku merasa kehilangan banget setelah kita nggak kerja bareng. Merasa banget kehilangan, mungkin bukan. Ini pada ngapain sih? Oh itu Mami. Mi, tuh Mi. Tuh. Walaupun mungkin udah 1000 kali ya, tapi buat aku tuh adalah apa ya, sesuatu banget gitu. Nah ini yang selama ini gak bisa dilakukan. Anang. Pelawak ya mereka. Iya dong. Lu tahu nggak baru-baru ini Nunung dapat juara. Juara apa? Dia dijuluki sebagai Miss Bleber. Miss Bleber. Iya, karena sering ngompol. Pesertanya berapa orang? Cuma dia doang sendiri. Berarti bukan kompetisi dong kalau sendiri. Kan dia ngadain sendiri. Iya. Tapi kalau di studio mah lu ngompolnya cuma segitu dong, Re. Emang kalau di luar? Kalau di rumahnya ya, di Tebet. Tebet dia nonton lawak, nonton kita berdua di DVD. Iya, tiba-tiba sama suaminya si yang 9 itu. Yang 9 itu. Buka segini loh. Enggak. Panjir.
tolong, tolong. Makanya minum gemes itu. Banyak makanan ompol sendiri. Isinya doang sebetulnya dikit berarti ya? Iya. Iya, iya. Ya, tapi ada untungnya juga sih kayak begitu. Untungnya apa? Ya, untungnya penyemangat sebetulnya. Kalau itu satu. Yang kedua juga bikin kita tuh gak dehidrasi. Betul. Karena kan ada nuansa air tuh kan di suasana tuh adem. Iya, benar. Tapi memang penyemangat. Memang itu justru yang ditunggu sama pemirsa itu ketawanya. Ketawa-tawa. Betul. Yang kedua ngompolnya. Ngompolnya. Yang ketiga... Dia kalau berubah-ubah. Kalau berubah-ubah juga. Hah? Berubah apa? Gimana? Nunung yang pertama itu apa? Sama Nunung. Yang ditunggu sama Nunung itu, pertama itu ketawanya. Terus ngompolnya. Sama honornya. Itu pun. Tapi kalau sama pemirsa itu yang ditunggu ketawanya. Ketawanya. Sama ngompolnya. Iya, iya, benar-benar. Itu luar biasa. Kalau Nunung nggak ada ketawa begitu, nggak ada ngompol. Udah. Nggak ada acara, nggak ada acara. Justru dia tuh dipakai di sini karena dia ngompolnya itu.